Nah, teman-teman, ini dia bahan dan alat-alat yang saya siapkan. Pertama, untuk alatnya, di sini saya pakai ember ya, bekas coklat atau bekas pasta coklat ya, teman-teman. Nah, untuk tepungnya. Nah, untuk tepungnya saya pakai lencana merah ya. Ini bisa diganti juga menggunakan tepung segitiga biru atau bisa dicampur ya. Kalau mau dicampur bisa juga. Ini tepungnya lencana 700 gram. Pakai cakra 300 gram bisa dicampur biar jadi 1 kilo, atau mau kalau mau simple pakai yang segitiga biru itu 1 kilo. Tapi di sini saya cuma punya tepung lencana. Jadi saya pakai tepung lencana ya, teman-teman. Tapi hasilnya tetap bagus ya. Oke, langsung aja. Selanjutnya air 1200 ml ya. Air biasa. Ini langsung kita masukkan. Kemudian tepung. Nah, untuk cara memasukkannya ini setengah-setengah dulu ya, supaya lebih mudah dicampurnya. Kita aduk dulu. Kemudian kita tambahkan lagi. Aduk. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini, kita langsung aja pakai mixer ya, teman-teman. Nah, untuk pakai mixer ini kecepatannya rendah ya. Kecepatan rendah yaitu kecepatan nomor sambil kita putar seperti ini. Sampai semuanya halus dan tidak ada yang bergerindil ya, teman-teman. Nah, untuk mixer ini tidak perlu menggunakan kecepatan tinggi ya, karena kalau menggunakan kecepatan tinggi hasilnya malah tidak bagus ya, teman-teman. Nah, saya rasa cukup ya, ini sudah halus. Kemudian kita rapikan. Oke, lanjut kita tambahkan gula. Ini untuk gulanya saya gunakan 160 gram ya, gula pasir biasa. Saya pilih yang warnanya agak gelap, bukan gula pasir yang putih, tapi yang agak warnanya agak gelap ya, karena ini kandungan gulanya lebih manis ya, teman-teman. Kita masukkan secara bertahap ya.
rata. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita aduk lagi seperti ini. Nah, jangan lupa kita tambahkan garam ya ini. Kita tambahkan garam sebanyak 1/2 sendok teh. Kemudian perisa vanila kalau ada. Kalau nggak ada bisa diganti vanili bubuk juga bisa ya. Mereknya bebas ya teman-teman. 1 sendok teh. Ini saya nggak pakai telur ya. Aduk lagi. Oke, dan lanjut kita tambahkan satu sendok teh soda kue. Saya pakai yang kiloan ya. Yang penting kualitasnya masih bagus, tidak menggumpal. Contohnya seperti ini ya. Ini kan masih bagus, ini seperti ini. Nanti kita tes menggunakan air 1 sendok teh ya, 1 sendok teh ya teman-teman. Kemudian baking powder juga saya pakai yang kiloan ya, ada di toko kue. Bisa juga pakai yang merek ya, tapi saya seringin menggunakan ini karena lebih murah. Nah, baking powdernya 2 sendok teh ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk dulu supaya tercampur merata. Nah, kalau sudah rata ini langsung kita tambahkan sedikit saja air ya. Ini fungsinya untuk mengecek apakah sodanya masih aktif. Sedikit aja. Nah, ini tandanya masih aktif ya. Ya, kita masukkan. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kita aduk pelan-pelan aja ya. Oke, selanjutnya ini kita diamkan kurang lebih selama 1 jam. Tutup dengan kain lap bersih ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai 1 jam. Oke, nah kawan-kawan, ini sudah sekitar 1 jaman ya. Kemudian kita buka lapnya. Dan di sini terlihat ada gelembung kecil ya teman-teman. Ini. Nah, lanjut kita aduk sebentar.
Nah, teman-teman, di sini saya mau menjelaskan untuk cetakannya ini saya gunakan yang diameter bawahnya ukuran 22 cm, sedang yang ukuran atasnya ini 24 cm ya, teman-teman. Untuk diameternya. Nah, beratnya sendiri ini sudah saya timbang tadi itu sekitar 5 kg ya. Itu untuk cetakan standar seperti ini yang biasa digunakan untuk para pedagang kaki lima. Nah, cara memasaknya, untuk tipsnya di sini panasnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau margarinnya sudah seperti ini berarti sudah bisa untuk mencetak ya. Kemudian kita lap ini cetakannya supaya rata. Lalu kita kecilkan apinya sebentar. Kita aduk kembali adonannya. Lalu kita tuang. Dan supaya kulitnya bagus, ini kita harus puternya 2-3 kali ya, supaya kulit terang bulan atau martabak manisnya itu tidak mudah rapuh ya, teman-teman. Ya, seperti ini. Kemudian kita besarkan lagi apinya. Kemudian setelah itu kita tutup ya, supaya matangnya merata ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau pinggirannya sudah berwarna agak kecoklatan, di sini bisa dilihat ya. Kemudian kita kecilkan apinya. Ya, teman-teman, supaya tidak menyentuh langsung ke cetakannya karena ini sudah panas ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita taburi gula pasir. Kita tutup sebentar. Dan ini sudah jadi ya, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Fungsinya supaya kulitnya menjadi lebih mudah dipotong ya. Kita taruh. Kemudian kita tutup sebentar ya. Mentega.
saya ras ya teman-teman, cukupnya aja. Tumpuk. Kemudian kita potong. Teman-teman, hasilnya seperti ini ya, kurang lebih.